Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ini lagi proses mau kirim-kirim reng ke Blitar sama Usuk Sengon. Alhamdulillah dapat pesanan reng 100 ikat. Harga grosir bosku. Masih tetap di channel Jagal Kayu Tulungagung. Ini bos dari Sendang, Rama Putra. Sendangmu ngendi, Bro? Dari ngabani, Pak. Sendang geger. Dari wae dari ngabani. Heeh, geger. Ini untuk papan mauninya. 3 cm, lebar 30, panjang 2 meter. Ada 12 potong cuman ini. Harga grosir. Promo Ramadan. Apik weh. Ora usah aku. Kirimanku kuat biasanya enggak gelem talenan. Ini usuk atau kaso ukuran 46 kayu sengon teman-teman. Super ya. Dodol ra. Gusti ora disuwodoke. Piye to sampean iki? Ora usah ditoto. Ngene lho. Anu eh, sampean kok kulon ya Mas? Nah, dalah. Ngono sampean kok kulon koyo Mas iki. Kuwi sing topinan kidul koyo kesowi melok kowe to. Ngono to. Sampe apal aku mbakan. Ket kirim randu ya. Saya aku ora tau garap randu. Ampun nang garap randu, ndak nutut jan. Kayu bangunan ngene. Ini teman-teman. Ini untuk kayu sengon harga grosir. Teman-teman kalau mau pesan siap melayani. Dua truk langsung adu bokong ini. Untuk harga grosir, untuk pemesanan bisa lewat WA saya yang ada di profil channel ini, insya Allah. Tetap dukung channel saya Jaga Kayu Tulungagung. Kalau ada kritik dan sarannya monggo di komen. Dulu itu
cuman ya udah. Kita datang di Kabupaten Blitar. Untuk harganya teman-teman ini reng mau ni warung kayu jawa 2 meteran untuk harga grosir 50.000. Terus untuk kayu sengonnya usuk ukuran 46x4 meter untuk harga grosirnya 16.000. Nih. Ini sama Pak Bosnya suruh ngajarin cara bongkok-bongkok. Ora iso bongkok-bongkok nggih piye iki bakul kayune. Eh ini juga ada anu pin circle-nya ini. Irigasi circle. View harganya bisa langsung WA saya. Itu harga segitu udah paket kirim teman-teman, tapi ya enggak terlalu jauh, mungkin sekali sidenan Kediri sini aja. Kalau untuk yang jauh sampai ambil sendiri aja, soalnya enggak pernah. Ini untuk bahannya nih, insya Allah untuk bahan kandang, terus bedah rumah gitu. Super teman-teman ini pecah gelondong, bukan sebitan ini. Untuk rengnya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?